Gegat, Lepis Massacarina, adalah serangga kecil tanpa sayap dari ordo Zygentoma. Gegat juga disebut kutu buku karena kebiasaannya memakan kertas. Nama ilmiahnya, L. saccharina, merujuk pada perilakunya yang mencari asupan karbohidrat dari gula. Gegat merupakan hewan ekor bulu yang biasa hidup di dalam rumah. Mereka bersembunyi di setiap sudut rumah yang gelap. Hal ini dilakukan untuk dapat menghindari cahaya. Akan tetapi, terkadang mereka diam, tempat yang kering, seperti tumpukan buku. Bentuk tubuhnya seperti ikan, makanan yang biasa dimakan oleh gegat adalah makanan yang banyak, mengandung karbohidrat atau zat tepung, seperti gula, tepung kanji, lem dan kertas. Gegat berkembang biak dengan cara bertelur. Perkembangbiakan diawali dengan melibatkan gegat betina dan jantan yang berdiri saling berhadapan, muka satu sama lain sambil saling menyentuh antena. Kemudian beberapa kali mundur dan kembali ke posisi semula. Setelah itu, gegat jantan berlari, mengejar gegat betina, yang kemudian berdiri berdampingan dengan posisi, kepala ke ekor, dan ekor gegat jantan digetarkan. Pada akhirnya, gegat jantan meletakkan spermanya melalui ovipositor gegat betina untuk dibuahi.